Dino New RK280. Wah, kayaknya mesin baru lihat di unit Sedia Mulia deh yang pakai Dino RK280 ini. Rutenya kemana nih, Pak? Wonogiri Purwantoro. Wonogiri Purwantoro. Ya. Wah, terima kasih, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Siap. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yan. Oke teman-teman, pertama-tama Mas Yan mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua. Semoga puasa tahun ini lancar ya, nggak mokel di warteg. Oke teman-teman, sore ini Mas Yan lagi ada di terminal atau agen bus malam Kreo. Ini jam 15 lewat 26. Ini merupakan hari ke-6 di bulan puasa. Jadi semangat terus buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa ya. Oke teman-teman, nah hari ini ada yang berbeda dari agen bus malam Kreo. Karena hari ini kalau kalian bisa lihat, ini kan udah jam 3:30 ya. Kalau 3:30 biasanya itu udah terpantau sepi unitnya. Namun sore ini masih terparkir cukup ramai bis-bisnya. Tadi Mas Yan sempat nanya-nanya ke kru dari Maju Lancar. Hari ini pada perpal teman-teman. Kelihatannya karena nggak ada penumpang ya. Wah, sayang banget nih. Mungkin karena masih awal puasa kali ya. Nanti penumpangnya tuh biasanya bakalan ramai itu dari pertengahan bulan puasa sampai menjelang mudik lebaran teman-teman. Nah, nanti kita coba absenin bis-bisnya yang terparkir sore ini di parkiran agen bus malam Kreo. Tadi di sebelah Agung Sejati juga ada unit terbarunya Sedia Mulia. Nanti kita coba lihat lebih jelas ya. Ini sementara masih terhalang Agung Sejati. Ini banyak nih yang terparkir, nanti kita coba absenin. Cuman mesin kurang tahu mana yang perpal dan mana yang jalan nih hari ini. Yowis, pokoknya saksikan terus video hunting Mas Yan sampai tuntas. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Yan, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk update video hunting selanjutnya ya teman-teman. Yowes, langsung aja Mas Yan coba absenin dari yang terparkir di depan. Ini udah mulai sepi ya di sini. Udah pada berangkat, agennya juga terpantau masih sepi. Langsung aja kita absenin bisa dari Agung Sejati ini teman-teman. Yuk langsung aja tonton sampai tuntas teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan mokel ya guys ya. Oke teman-teman, sekarang Mas Yan mulai untuk absen unitnya yang terparkir sore ini di parkiran agen bus malam Kreo. Oke, ini mulai dari bis yang pertama. Ini ada Agung Sejati Switch Kombi. Ini yang mesinnya Osor ya, 1836. Untuk rutenya dia ke Purwantoro, Wonogiri Purwantoro. Ini masih terparkir di agen bus malam Kreo. Masih yang kurang tahu ini bakalan jalan atau enggak. Karena kalau kalian bisa lihat untuk di agen-agennya masih terpantau sepi dari penumpang ya. Ini ada Agung Sejati yang pertama. Kita geser ke sebelah sini, ini ada Sedia Mulia. Wah, keren banget Sedia Mulia ya. Nah, ini ada Sedia Mulia Patarian. Ini salah satu unit terbarunya dari PO Sedia Mulia. Keren banget ya. Ini menggunakan bodi yang bagian topinya tuh tipis nih. Ini yang MHD-nya teman-teman.
Kiat Bus 3 MHD. Nah, unit yang satu ini menggunakan mesin Hino RK tapi 280, teman-teman, bukan yang 260. Wah, ini salah satu mesin terbarunya ya yang dikeluarkan oleh Hino. Mesin juga baru tahu ada Hino RK 280, kan biasanya 260 ya. Unitnya masih fresh banget, masih terlihat baru dan kinyis-kinyis. Ini udah dipasang running text. Mantap ya, keren banget. Oke teman-teman, sekarang Mas Ian kasih lihat yang terparkir di sebelah sini. Ini ada 3 unit Garuda Mas. Ini Mas Ian kurang tahu julukan-julukannya ya, harus lihat dari depan ya, karena untuk nickname-nya ada di bagian depan. Nah kalau yang ini terlihat nih, ini yang Abimara julukannya, 7123 untuk nopolnya. Lalu ini ada lagi yang nopolnya berapa nih, 7562. Ini berbodi Jet Bus 3 Hino RK. Lanjut lagi, di sebelah sini juga ada Garuda Mas. Ini 7209. Sama, ini bodi Jet Bus 3 Hino RK juga. Jadi terparkir ada 3 unit. Ini mesin kurang tahu jalan atau enggak ya. Biasanya udah mengarah ke terminal Ciledug, teman-teman, untuk mengambil penumpang ya. Tapi jam segini masih terparkir di sini deh. Apakah perpal juga, mesin kurang tahu. Nah, kita geser ke sebelah sini, teman-teman. Ini dia nih. Tadi mesin udah sempat nanya juga ke krunya. Ke kru Maju Lancar. Ini ada Maju Lancar seri P yang biasa ngisi angkatan pagi. Ini yang biasa ngisi angkatan pagi tujuan Yogyakarta Wonosari. Hari ini atau sore ini masih terparkir ya di parkiran bus malam Creo. Di belakang juga ada Maju Lancar seri W. Ini yang kelas eksekutifnya. Ini yang kelas eksekutif biasanya itu berangkat jam 12 siang. Tapi ini nggak berangkat, teman-teman, alias perpal ya. Jadi lumayan banyak Maju Lancar. Kayaknya ada 3 deh, di belakang ada satu lagi. Nah, kita lihat ke Handoyo tuh, ada Handoyo juga di sini. Handoyo hari ini yang masuk yang seri B nih. Seri C-nya kemana ya? Hari ini ada yang masuk seri B. Dengan julukan Snoopy, ini salah satu artisnya juga nih. Handoyo seri B. Ini rutenya ke Yogyakarta via Magelang. Wah, ternyata ada satu unit lagi. Ini ada Garuda Mas. Ini nopolnya 7239. Ini berbodi Jet Bus 3 dan menggunakan mesin Hino RK juga. Nah, ini kita lihat dulu nih. Geser ke sebelah sini dulu ya. Ini tampak bagian belakangnya dari Sedia Mulia. Sedia Mulia yang baru. Tuh. Keren ya, masih kinyis-kinyis, teman-teman. Unit baru. Dan kalau kalian bisa lihat tuh, Hino New RK 280. Wah. Nih. Kayaknya mesin baru lihat di unit Sedia Mulia deh yang make Hino RK 280 ini. Biasanya mesin tahu tuh RK 260 atau RM 280 ya. Tapi ini RK 280. Keren. Kita coba geser ke yang di belakang kali ya. Masih ada lagi yang parkir di belakang sana tuh. Masih ada, coba kita geser ke belakang ya. Oke teman-teman, sekarang Mas Ian kasih lihat untuk yang terparkir di barisan paling belakang. Nah, ini juga ternyata ada Pandawa 87. Hari ini yang masuk yang julukannya Soeman atau Suman. Tujuannya ke Yogyakarta Wonosari. Pakai tronton, teman-teman. Wah, gokil. Dan di ujung ada Maju Lancar juga nih. Maju Lancar kurang tahu seri apa. Jadi ada 3 unit ternyata Maju Lancar ya. Yang perpal di
agen bus malam Kreo ini, teman-teman. Ini juga biasanya Pandawa jalan pagi ya. Harusnya tadi pagi berangkat. Hari ini jatahnya Soeman, ini yang mesinnya Mercy OC 500 RF 2542. Mercy Tronton, teman-teman. Rutenya ke Jogja. Wah, gokil. Ini bersanding dengan maju lancar seri W berbodi Avante. Avante H7. Ini yang kelas eksekutif ya. Tujuannya sama ke Yogyakarta Wonosari tuh. Jadi banyak pilihannya ya buat ke Yogyakarta maupun Wonosari dari terminal atau agen bus malam Kreo ini, teman-teman. Ini juga Jogja juga Handoyo, cuman nggak sampai Wonosari ya. Dan biasanya ada Gunung Harta juga pilihan lainnya buat ke Yogyakarta. Wah, lagi rame banget sore ini, mantep. Sindang laut kayak bis-bis Cirebonan di ujung sana. Itu tadi ada yang baru datang. Kita tunggu ya, kayaknya ada M Dewantara baru sampai dari Bumiayu. Dia biasanya bakalan berangkat lagi nanti menjelang maghrib atau setelah maghrib gitu. Tujuannya ke Bumiayu, teman-teman. Nah ini dia, teman-teman, ada M Dewantara Ayu. Ini baru saja tiba ya di agen bus malam Kreo. Dia keberangkatan emang malam hari setelah maghrib, teman-teman. Tujuannya ke Bumiayu. Krunya sekarang bingung nih mau muter di mana, karena biasanya kalau kosong kan muternya di dalam. Tapi karena parkirannya penuh, ini agak ribet juga buat muter ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau langsung diputer di luar ya. Subur Jaya selesai isi solar, teman-teman. Subur Jaya yang berwarna merah nih. Dia mengarah ke pulau ke di Cipondo ya. Ini Subur Jaya selanjutnya. Yang baru aja selesai isi solar nih di depan agen bus malam Kreo. The Hulk julukannya ya. Tek onta balap, wah mantep.
macet juga nih. Kalau parkir mundur gimana ya? Sedia mulianya juga prepare buat berangkat nih teman-teman. Ganteng banget ya. Ini akhirnya berangkat teman-teman. Nggak perpal ya kalau Agung Sejati. Walaupun tadi penumpangnya cuma ada 2 atau 3 gitu tadi. Wah, kurang nekuk ya. Sasis-sasis panjang kok. Belakangnya nggak nyandak. Tadi seharusnya langsung patah kiri ya. Nah, akhirnya berhasil keluar. Langsung mau ngepom di seberang Agen Plus Malam Treo teman-teman. Sama driver ya, mantap, full senyum, unit baru. Ini mesin apa sih pak? Hino WNK 280 yang baru? Iya. Wah, ada ininya di belakang ya, mantap ya. Rutenya kemana ini pak? Wonogiri Purwantoro. Wonogiri Purwantoro, ya. Wah, terima kasih pak ya, hati-hati di jalan. Siap. Mantap nih, unit terbarunya Sedia Mulia. Jatahnya Agen Bus Malam Kreo, pakai Hino RK 280, sasis terbaru ya dari Hino nih, mantap. Tadi mesin udah sempat lihat untuk bagasinya dia nggak los teman-teman. Ini menggunakan bodi dari garapan Adi Putro, Jetbus 3 MHD dengan topi tipis, mantap. Kita lihat sekelilingnya lah ya. Tuh, relaknya udah pakai aluminium. Dovia Kruman, belakangnya pun juga dengan corak livery yang seperti ini teman-teman. Tadi soalnya Kalingan Agung Sejati ya, jadi nggak leluasa. Dan ini lumayan nih, bisa ngeliat lebih jelas untuk tampak bagian sampingnya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk hunting hari ini. Mohon maaf banget masian nggak bisa hunting lama-lama nih, karena dikit lagi bakalan berbuka ya, buka puasa. Masian mau siap-siap juga buat buka puasa nih. Terus mohon maaf sekali lagi, terima kasih buat teman-teman, dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.